Kerajaan Negeri Pahang sentiasa komited dan berusaha bagi memastikan semua bekalan untuk mangsa banjir mencukupi. Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Hussein berkata, ada segelintir pihak tidak bertanggungjawab cuba memburukkan kerajaan negeri. Kononnya ada di antara pusat pemindahan sementara PPS kekurangan bekalan atau terputus bekalan sedangkan perkara itu tidak berlaku. Menurutnya, kerajaan negeri dan petugas-petugas pengurusan banjir yang terdiri daripada pelbagai agensi dan jabatan bertungkus lumus 24 jam memastikan semua bantuan dan bekalan dapat disalurkan kepada PPS terlibat dan juga mangsa. Saya dapati perkara ini ada satu perkara yang tidak bertanggungjawab. Bukan kita tidak menahu menerima hakikat ataupun keadaan sebenar. Sebab saya sendiri sebagai contoh dan juga rakan-rakan di kalangan ketua jabatan, mengurusi MPKK, ahli parlimennya dan juga adun-adun di sebelah Muazzam Ibam. Saya lihat mereka semua bertugas dan turun padang dengan baik dan sampai ke lokasi-lokasi tersebut. Dan apabila kita bekerja dalam satu pasukan, kita akan tahu di mana bekalan berkurangan, di mana bekalan perlu ditambah, apa yang perlu kita ambil tindakan, apa yang perlu kita hantar. Jadi ini semua dalam pemantauan dalam masa 24 jam. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tioman berpuas hati dengan lebihan bekalan di PPS. Menurutnya, dengan bantuan rakan-rakan yang menghulurkan bantuan seperti menghantar daging, ayam, telur dan beberapa bantuan tambahan lain seharusnya dipuji. Alhamdulillah, saya pun berpuas hatilah tengok lebihan bekalan tu berlebihan pula di PPS. Dan kadang-kadang kita dengan bantuan pihak rakan-rakan yang ingin menghulur bantuan, contoh menghantar daging ayam, telur-telur, ikan-ikan sebagai bekalan tambahan. Ini suatu benda yang perlu kita puji lah. Dan bagi contoh baru ni, Ananda Yang Mahmuda Tukul Muda Pahang bawa bekalan makanan berlebih-lebih di setiap PPS dan boleh kita hantar ke pusat lain pula. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Muhammad Johari juga mengharapkan mereka yang terlibat banjir segera datang ke PPS untuk mendaftar diri supaya petugas senang membuat statistik dan pemantauan.